Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin ketan uli yuk. Pertama, kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dibersihkan. Kita rendam dulu dengan air selama 2-4 jam. Aku rendamnya ini 2 jam ya. Oke, sambil kita bersihkan lagi, siapa tahu masih ada yang belum kebuang waktu membersihkan dia tadi. Sip, kita tunggu 2-4 jam. Ini setelah direndam selama 2 jam, kita kukus. Kita kukusnya selama kurang lebih 10 sampai 15 menit atau setengah matangnya. Ini setelah 10 menit, kita angkat. Kita masukkan ke wadah, aku masukkan ke wadah ini. Kita campurkan dengan 200 ml santan kelapa. Aku pilih santan kelapa yang kental dan santan asli. Boleh pakai santan instan ya. Oke, kita campur sampai rata dan pastikan santan kelapanya menyerap ke ketan. Ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan dengan 100 gram kelapa parut atau kelapa parut secukupnya. Pastikan kelapa parutnya ini kelapa yang setengah tua, jadi dia tidak terlalu muda lagi dan dia belum tua, supaya rasanya oke. Oke, kita campurkan sampai rata. Oke, setelah semuanya tercampur rata, kita kukus lagi selama 10 menit atau sampai mateng ya. Setelah 10 menit kita angkat, kita masukkan ke wadah dan kita hancurkan menggunakan batu giling kayak gini. Sebenarnya hasilnya bakalan lebih bagus kalau kita menggunakan lumpang dan alu, tapi karena aku nggak punya lumpang dan alu, jadinya kita pakai gilingan itu aja. Siapkan wadah, olesi dengan minyak goreng supaya dia tidak lengket nanti. Baru kita masukkan ketan yang sudah kita hancurkan tadi ke dalam wadah. Nah, ini diratakan sambil ditekan-tekan ya, supaya bentuknya seragam. Kalau sudah selesai kita bentuk, kita diamkan dulu selama beberapa jam. Boleh masukkan ke kulkas supaya dia benar-benar terbentuk. Nah, ini setelah aku diamin semalaman, dia sudah benar-benar menyatu. Kita lepaskan supaya tidak lengket. Aku sisir dulu bagian pinggirnya. Oke, kita pindahkan. Dan ini dia. Wah, dia sudah benar-benar terbentuk kan? Tinggal kita potong-potong. Boleh menggunakan pisau, tapi kalau menggunakan pisau, diolesin dulu pisaunya dengan minyak atau pisaunya dialesin dengan plastik ya, supaya nggak lengket. Nah, ini penampakannya yang sebelum digoreng. Kalau aku, sebenarnya yang sebelum digoreng ini udah enak banget loh. Nah, itu dia, kelihatan lembut kan? Karena biasanya ketan uli digoreng, ini kita goreng dulu. Aku gorengnya di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa dibolak-balik nanti ya. Nah, kalau sudah kekuningan kayak gini, bisa diangkat. Ini dia ketan uli kita.
itu ada di sebelah kiri yang ini versi goreng, yang sebelah kanannya versi nggak digoreng. Kita lihat isinya. Masya Allah, mantap sekali. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin wajik. Pertama, kita siapkan 500 gram beras ketan. Ini yang sudah dibersihkan. Lalu kita rendam beras ketan kita dengan air. Secukupnya saja ya. Ini kita rendam selama kurang lebih 2-3 jam. Oke, ini setelah direndam selama 2 jam, aku rendamnya 2 jam aja ya. Ini nanti kita kukus selama 10-15 menit. Kita ratakan dan ini kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Atau setengah matang. Oke, ini sudah setengah matang ya. Kita angkat dulu, kita pindahkan ke dalam wadah. Dan kita tambah dengan 200 ml santan kelapa atau bisa dengan air biasa sebanyak 200 ml. Kita campurkan sampai rata dan biarkan sampai meresap dan kita dendangkan lagi sampai masak ya. Sambil menunggu ketannya masak, kita siapkan 400 ml santan kelapa. Santannya kita pakai santan kental. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga gula aren. Aku pakai 250 gram gula aren. Boleh pakai gula kelapa. Kalau ini kan warnanya agak lebih pekat ya. Terus kita tambahkan juga gula pasir. Kalau kurang suka boleh skip. Dan supaya wangi kita tambahkan daun pandan. Aku pakai 2 lembar daun pandan. Daun pandannya kita ikat aja deh, supaya bisa masuk semuanya ke dalam kuali. Oke, ini kita masak. Masaknya sampai mendidih. Sambil dimasak itu sambil diaduk-aduk sebentar gitu ya, sesekali supaya kuahnya nggak pecah. Kalau kuahnya sudah mendidih dan gulanya benar-benar larut, itu berarti nasi ketannya sudah bisa kita masukkan ke dalam si kuah aren ini. Nah gitu, kelihatan kan kalau benar-benar sudah mendidih. Kita kecilkan apinya. Biarkan sebentar. Kita masukkan nasi ketan yang sudah kita masak tadi. Masukkannya sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya kita lebih mudah mencampurkan gula arennya. Ingat apinya api sedang saja supaya tidak mengerak di bagian bawah. Masukkan sedikit demi sedikit, dicampur rata. Pastikan nanti air gula arennya itu meresap semua ke dalam beras ketan. Ke nasi ketan maksudku ya. Harus sudah tercampur semua kayak gini. Ini sudah siap diwadahin. Tapi kita tunggu sebentar ya, supaya dia itu tidak terlalu panas lagi. Kita bolak-balik sebentar supaya uap panasnya lebih cepat keluar. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita siapkan wadahnya. Aku pakai wadah nampan kayak gini. Wadahnya kita oles dulu pakai minyak goreng supaya nanti dia lebih mudah untuk dilepaskan atau nggak lengket gitu maksudnya. Oke, kita masukkan beras ketan yang sudah dilumuri dengan gula merah tadi. Kalau sudah kita masukkan semua, ini kita ratakan. Aku ngeratainnya pakai sendok nasi, boleh pakai yang lain ya. Nah, sambil diratakan itu sambil ditekan-tekan supaya dia itu benar-benar nanti berbentuk sewaktu kita potong. Setelah diratakan dan ditekan-tekan kayak gini, kita diamkan kurang lebih semalaman 12 jam ya. Oke, sudah. Ini setelah kita diamkan semalaman,
Ini aku alasi dulu dengan daun pisang supaya nanti enak waktu nempatinnya ke wadah yang lain ya, supaya nggak lengket-lengket gitu. Aku pakai nampan yang agak besaran ini, agak lebaran. Nah, baru kita balik dan kita lepas. Ini dia hasilnya. Dia sudah benar-benar berbentuk, sudah merekat satu sama lain dan siap kita potong. Aku pakai pisau yang aku olesin dengan minyak goreng. Sebenarnya bagusnya ini pakai itu ya, dialasin dengan plastik supaya dia tidak lengket. Ini masih agak lengket kayaknya. Tapi bisa deh kita potong-potong. Nah, ini dia hasilnya. Kelihatan kan kalau ini lembut banget dan menyatu dengan baik. Jangan khawatir basi karena kita diamkan semalaman itu dia kondisinya malah lebih bagus. Oh ya, coba lihat yang lihat. Nah, ini dia. Mantap sekali ini. Manisnya juga pas. Mantap. Oh ya, ngomong-ngomong tentang pemotongan wajik. Tadi waktu kita memotong wajik kan pakai pisau aja ya, nggak pakai plastik karena plastiknya nggak ada. Nah, aku coba potong menggunakan sendok yang sering kita gunakan untuk nyendokin adonan kue ini atau sendok cabe. Ternyata hasilnya bagus. Dia nggak lengket. Kelihatan kan potongannya rapi, jadi kita bisa pakai ini sebagai alternatif kalau nggak ada plastik di rumah. Oke, terima kasih ya sudah mampir. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin sticky mango rice, mumpung sedang musim mangga nih. Yang pertama kita butuhkan itu adalah 3 gelas belimbing ketan putih. Nah, ini kalau misalnya dimasuk gelas takaran, ini setara dengan 600 ml itu ya. Oke, kita masukkan ketan putihnya yang sudah dicuci tadi ke dalam tempat memasak. Aku pakai wadah kayak gini. Oke, lalu kita tambahkan santan cair. Ini santan kental sudah aku tambah dengan air ya. Totalnya itu 700 ml. Tambah garam secukupnya supaya gurih. Lalu ini diaduk rata ya. Sip. Lalu kita masak dulu ketannya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk kayak gini supaya tidak berkerak. Kalau misalnya nanti santannya sudah kering, itu kita matikan apinya dan kita dendangkan. Ini kita dendangkan ya. Kita pindahkan nasi ketannya tadi ke dalam dendang karena ini baru setengah matang. Nah, ini kalau masak nasi ketan memang airnya nggak bisa banyak. Nggak sama dia itu dengan nasi biasa. Kalau misalnya nasinya banyak, dia bisa benyek. Jadi memang cukup sedikit di atas berasnya. Oke, sudah siap. Ini kita kukus sampai matang. Sementara menunggu nasi ketannya matang, kita bikin untuk sausnya ya. Itu 600 ml santan kelapa. Kemudian supaya gurih, kita tambahkan sedikit garam, sedikit aja ya. Dan kita tambahkan juga 3 sendok makan gula supaya dia manis-manis gitu. Oke, ini kita tambah juga dengan 3 sendok makan maizena supaya kuahnya kental. Kalau nggak dikasih maizena nanti dia terlalu cair, nggak enak juga dilihatnya. Ini kita aduk sampai rata, baru nanti dimasak ya. Supaya memudahkan, kita aduknya pakai spatula aja. Sip, ini sudah tercampur rata. Supaya wangi, kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini daun pandan sudah aku ikat ya.
siap dimasak. Sambil dimasak, kita terus diaduk-aduk supaya tidak berkerak di bagian bawahnya, karena ini kan tadi pakai tepung maizena ya. Nah, ini sudah mendidih dan mengental, berarti sudah masak dan siap dimatikan apinya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini mangganya kita pakai mangga Indramayu, kebetulan yang ada. Boleh pakai mangga apa aja ya, cuma memang lebih oke kalau mangganya manis dan seratnya halus. Kita kupas dulu mangganya. Wah, warnanya bagus ya, ini benar-benar sudah matang dan wah, kecium wangi. Aku sukanya mangga ini kulitnya itu tipis dan warnanya cantik oranye-oranye gimana gitu ya. Mangganya sudah selesai kita kupas, kita belah gini, kita sisihkan dulu. Kita siapkan nasi ketannya tadi yang sudah matang, kita masukkan ke dalam wadah. Aku pakai mangkok kayak gini, sebenarnya lebih cantik kalau mangkoknya ini lebih kecil ya. Nah, kita pakai mangkok supaya dia itu bagus kelihatan nantinya di displaynya. Kita tekan-tekan supaya dia tidak hancur kalau ditaruh di piring. Rapi maksudku ya. Oke, ini kita lepas bagian pinggirnya supaya mudah dilepas. Siap diletakkan di piring. Nah, ini dia. Lalu kita letakkan mangganya. Aku pakai mangga yang banyak karena menurutku enak kalau mangganya banyak ya. Baru kita tuang saus santan yang sudah kita masak tadi. Nah, ini mau banyak sedikitnya opsional, kalau aku suka yang banyak. Itu dia karena dikasih maizena jadi dia mengental. Terakhir kita kasih taburan wijen sangrai. Oke, ini dia sudah selesai. Ini dia hasil kreasi kita hari ini, sticky mango rice, ketan mangga lah ya bilangnya. Ini enak banget loh, mumpung lagi musim, yuk bikin. Terima kasih ya sudah mampir. Assalamualaikum.